Penampilan sempurna menjadi salah satu hal yang mutlak harus dimiliki oleh para entertainer. Maka tak heran jika para selebriti rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menjaga penampilannya dengan melakukan perawatan tubuh. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Billy Syaputra. Sadar jika penampilan merupakan faktor yang cukup penting untuk mempertahankan eksistensinya di dunia hiburan, kemarin adik almarhum Olga Syaputra ini menjalani sebuah perawatan bernama Miracle Power 4D di sebuah klinik kecantikan di kawasan Jakarta Selatan. Arti perawatan itu penting banget sih, apalagi Bang Billy terjun di dunia entertain itu buat ya kebutuhan TV, satu buat para fans Bang Billy biar semakin tambah sayang sama Bang Billy. Tapi Bang Billy itu tipe orang yang sangat cuek, yang nggak memperdulikan apa ya, muka Bang Billy gimana, kusam kah iya, atau badan gendut Bang Billy gak pikirin. Karena kan emang dari manajer Bang Billy sendiri yang bawel gitu loh. Kadang emak sampai berbicara sama Bang Billy harus perawatan kayak gini-gini biar cakep di TV. Bang Billy tuh mukanya udah kusam banget, Bang Billy tuh pipinya udah cabi banget, Bang Billy badan tuh gendut banget gitu. Tapi kadang gue, oh iya benar juga, yaudah deh kali-kali gue perawatan gitu. Akhirnya gue semenjak dikasih tahu sama Vera manajer gue sering perawatan gitu. Ini memang kali pertama Billy menjalani perawatan yang memanfaatkan sinar laser. Maka wajar saja jika Billy sempat didera rasa takut untuk menjalani perawatan ini. Namun demi meniruskan pipinya yang mulai terlihat cabi, Billy pun akhirnya memberanikan diri untuk mencoba melakukan treatment Miracle Power 4D ini. Jadi perawatan Bang Billy tuh kayak semacam tadi Miracle Power 4D, terus dikasih serum ya dok ya, terus dikasih masker gitu aja sih. Biar muka Bang Billy seperti apa dok? Cerah kah? Lebih cerah, lebih halus, dan lebih tirus pasti. Tuh, Bang Billy agak tirus gitu. Kelihatan sekali hasilnya, maksimal banget. Jadi Bang Billy ngerasain banget sebelum Bang Billy treatment ini, muka Bang Billy kelihatan kayak kusam, terus sedikit cabi setelah di treatment sama dokter Silvi, alhamdulillah agak sedikit kayak ngerasa kenceng, terus bersinar gitu, asik bersinar, cerah lah. Kalau bahasanya apa dok? Glowing, benar-benar gitu. Jujur awalnya sih tadi udah sempet bilang sama dokter, yang pertama kali Bang Billy kan melakukan treatment laser yang di dalam mulut itu emang sedikit takut. Bang Billy sempet bilang sama dokter, dokter, ini nanti ada gimana-gimana nggak, ada efek sampingnya. Bang Billy kan selalu wanti-wanti dulu sebelum melakukan. Kata dokter, aman Bang Billy, pasien-pasien sering melakukan ini, hampir setiap hari pasien datang dan melakukan treatment ini. Yaudah, dalam hatiku, yaudah aman deh, sikat dokter, udah sikat. Jadi yaudah nggak takut gitu. Awalnya mah takut di laser, apalagi disuntik-suntik itu sebenarnya agak sedikit takut. Tapi udah dikasih wejangan-wejangan sama dokter yang positif, akhirnya aman jalani. Saking cueknya Billy terhadap perawatan tubuhnya, ia bahkan tidak menangani sendiri segala keperluan yang dibutuhkannya untuk melakukan perawatan. Seperti budgeting misalnya, ia pun lebih memilih menyerahkan pada sang manajer, meski dirinya memiliki waktu untuk itu. Ah, kalau dana mah nggak tahu lah manajer memilih lah. Ya dokter ya. Nggak sulit-sulit juga sih, karena kan emang kebetulan Bang Billy masih ada waktu senggang yang lumayan gitu, jadi ada waktulah untuk perawatan ke klinik gitu.